Pasukan Houthi Yaman mengeluarkan peringatan keras pada Amerika Serikat seusai jet tempur Amerika Serikat dan Inggris menghantam ibu kota Yaman pada Sabtu 9 November 2024. Houthi dengan tegas mengaku akan melakukan langkah besar balasan pada Amerika Serikat atas serangan tersebut. Pemimpin tertinggi Houthi Yaman bersumpah akan melesatkan bom besar-besaran atas serangan Amerika Serikat dan juga Inggris. Serangan ini terjadi hanya sehari setelah milisi Yaman menyerang pangkalan udara Al-Naqob milik Israel dengan rudal hipersonik Palestine 2. Houthi juga bertanggung jawab atas penghancuran pesawat nirawak MQ-9 Reaper pada Jumat 8 November. Dari laporan AFP, fasilitas yang disasar Amerika Serikat adalah fasilitas penyimpanan senjata yang dipakai untuk menargetkan kapal-kapal militer dan sipil yang berlayar di perairan Laut Merah dan Teluk Aden. Amerika Serikat bekerja sama dengan Inggris menargetkan distrik Al-Saben di selatan ibu kota Sana'a. Amerika Serikat dan Inggris telah berulang kali menyerang target-target Houthi yang didukung Iran di Yaman sejak Januari lalu. Serangan ini sebagai pembalasan atas pemblokiran jalur laut di Laut Merah yang mengacaukan perekonomian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.